burung. Sekarang kenapa tiba-tiba ada apel di belakang? Hubungannya apa? Apa tuh burung mau makan apel? Enggak, jangan-jangan semua adalah handphone ya. Bukan. Ini bukan handphone dong, ini laptop. Kembali ke radio. Jangan-jangan kita mau bikin jus apel sama si Alin. Enggak ada. Tapi ini bukan mau dimakan, tapi ini akan dipanah. Panah? Iya, atau pemanah enggak? Jadi ini para pemanah ini anak-anak Indonesia yang ternyata udah menang kejuaraan panah ya di berbagai negara. Katanya sampai di luar negeri tuh. Di Turki juga. Di Turki, di Korea dia udah menang semua. Terakhir dari Palembang. Nah. Dari Palembang mereka langsung ke Mega Kuningan. Itu di Palembang mana pempek? Ya bukan pempek dong. Kita lihat dulu videonya ya kayak gimana penampilannya mereka lihat nih. Kamera diambil buat film-film keren habis. Tapi kebayang gini ya, itu kita nggak naik kuda aja, kita kalau mana aja kan susah. Karena kan harus bener-bener harus on point, fokus, kan? Harus fokus gitu. Itu tadi kebayang kamu naik kuda gitu. Iya. Itu gimana kan karena pasti ada goyangan-goyangan gitu loh. Tetap bisa juga? Bisa. Cara yang, fokusnya gimana? Yang dilatih pertamanya tuh kudanya berkuda dulu atau? Kalau kami berdua manahnya dulu. Oh, manahnya dulu. Berapa lama tuh? Kalau Arum dari kelas 2, saya dari kelas 3 SD. Kalian tuh apa sih kakak beradik atau gimana sih? Kakak beradik. Kakak beradik. Abangnya? Adiknya? Abangnya, adiknya, mamanya. Enggak ada. Mamanya di sono, mamanya adik di sono. Abangnya, adiknya, mamahnya, papahnya. Tumben, biasanya gue jadi papa. Bedain dong papa sama om-om. Oh iya. Abangnya, adiknya, mamanya, papahnya, gue siapa? Oke, jadi pada saat kamu mana itu, kudanya kan kadang-kadang tahu sendiri namanya hewan kan bisa goyangannya kencang apa gimana. Itu kalau tiba-tiba kamu udah mau fokus terus goyangannya kencang gimana dong? Kita ada latihannya. Oh, ngelatih si kudanya itu juga kan? Iya. Gimana tuh misalnya tuh gimana? Apa ada di tek gitu sedikit atau gimana? Ada namanya kontek-kontek tuh jadi kayak nyentuh perut kuda. Ntar kuda tahu. Kudanya tahu kalau disentuh apa dia harus apa gitu? Tahu. Kode-kodenya apa itu kalau boleh tahu? Jadi perut kudanya diapain sih? Ada iya, biasanya kalau kita biasanya kalau saya sendiri biasanya kalau sebelum kuda lari, biasanya kayak ngasih semangat kudanya. Oh, kamu ngajak ngomong kuda? Iya, diajak. Dikapa dikasih motivasi atau gimana? Quotes-quotes inspirasional membangun. Quotes-quotes Maria Teguh biasanya. Ada artikel? Iya, ini dia artikelnya. Ya, mana ini artikel? Kalau nggak ada artikel, artikel kehidupan nih. Bukan, dong. Niat, nuh, tiga bersaudara menjuarai turnamen panahan berkuda di Turki. Tadi videonya juga di Turki ya? Iya. Loh, tiga bersaudara siapa lagi? Kan kamu cuma berdua. Ada abang ipar. Oh, abang ipar. Oh, ada jadi bertiga. Oh, ini juga nih dari ya? Top sport ya. Wow. Tapi berarti bisa, apa tuh? Didominasi atlet level dunia. Tetapi atlet dari Indonesia yang menang ya? Menang ya, juara berapa? Juara satu. Juara satu! Wow! Indonesia. Ini yang juara tuh tadi kamu berdua atau abang ipar kamu? Kalau abang ipar, waktu itu pas di Turki, ini. Pas lagi di Turki dia ikut yang umum. Kalau kami berdua ikut yang bintang. Ikut yang? Bintang. Oh, berarti bintang. Yang khusus gitu ya. Gitu. Pernah enggak lagi mau fokus udah mau dapat nih sasarannya tiba-tiba kudanya mungkin goyang gitu terus jadi meleset. Pernah enggak? Pernah. Pernah. Terus antisipasinya gimana tuh kalau pas lagi kayak gitu?
memperbaiki poin di target selanjutnya. Oh iya. Jadi udah yang udah lewat udah enggak usah dikumpulin. Kalau udah lewat udah biarin aja. Iya, biarlah berlalu. Iya. Jangan sampai pas mau begini enggak bisa gagal move on, enggak bisa Ngejaratnya tuh ke Cicadas, mampir ke Cibiru. Cakep. Mungkin harapanmu sudah kandas, tapi jangan lupa masih ada harapan yang baru. Panjang juga ya. Iya. Enggak ada yang mau nyautin nih. Oke, sama salah. Belum sarapan. Yuk kita mau lihat yuk. Lihat dulu dong makannya. Ya. Arum dan Arsa. Siapa dulu nih? Iya. Mas Arsa. Kita di mana? Kita di sini ya. Aman ya sini ya. Aman. Coba ya. Kamera sudah standby, sudah siap ya? Sudah siap? Kita naik ke atas, naik. Ini ada pemirsa ada beberapa apel ya yang akan dipanah sama mereka berdua. Bentar. Ya. Ini Arsa kan mananya di sini. Ya. Tujuan di sini. Ya. Kenapa kamera di situ? Kameranya di sana dong. Ya tepat. Ya enggak bisa. Kalau di sana tepat sasarannya kena kameramen ntar gimana? Ya. Kirain ya. Jatuhnya bukan kena apel, kena gompel. Lambung bunyok ntar. Arsa, kita lihat ya. Woi, cepet banget. Lah itu berapa detik tuh? Wow. 80. Oke, berarti udah ada beberapa yang kena ya? Ada 3 apel yang kena ya. Oke. Ada 3 apel yang udah kena, sedangkan... Tapi itu sebenarnya kena sih, cuman kan memang goyang meja sama... Iya, dan itu cepet kan? Nah, mungkin Kamel bisa pegangin biar tetep gitu loh. Maaf, apel. Ini yang mau dipanah apel, bukan pohon apel ya. Jadi apelnya aja. Ya. Coba silakan Arum. Fokus sayang. Rom, ya. Ayo Rom. Kita habisin nih 4 sisa apelnya. Habisin Rom. Wow. Yes. Oh. Oke. Satu lo kena pas tetap pada sasaran. Coba lagi ya, kita coba lagi ya. Oh diambil lagi ya. Kalau objeknya diganti bukan buah apel. Apa tuh? Buah ceri. Lebih kecil lagi dong. Bagaimana kalau kita ganti sesuatu yang lebih rumit lagi? Apa? Buah pikiran. Mereka lebih ngerti kan? Mereka lebih tahu teknik untuk copotinnya. Pasti kan? Kalau nanti Arum sama abang yang nggak bisa, mungkin bisa nyoba. Kalau kita panahnya bukan panah itu tuh. Panah apa? Panah sengketa. Tanah. Pulang gue jadi waringin. Ini ada yang nancep sampai ke dalam banget loh. Iya, karena mungkin udah main perasaan kali. Iya, makanya dalam banget. Kak Melani, pagi-pagi ngomongnya perasaan. Pagi-pagi. Oke, sip, berhasil. Tenaga, nyopotin itunya terus, juga tenaga loh. Sekarang kita mana apa lagi nih? Jadi ada apelnya tadi yang ada besar ada 4 apel ya. Sekarang kita yang di belakangnya ya, balon-balon, ada balon-balon ya, kita balikin ya. Kita balikin. Bagaimana? Oh yang ngomong lah kita kagak tahu kalau ini bisa dibuka. Gar, kan gak coba geser lagi. Kan gak di briefing. Iya, kita kagak tahu. Ya. Oh ininya doang. Kagak paham kita. Iya. Mohon maaf. Iya. Udah ya. Nih di mana? Kalau ini nampaknya kayaknya kena semua nih balonnya nih. Coba yuk. Coba ya. Nih. Ya. Bisa. Oke langsung berdua ya. Bisa ada bukti kalau walaupun ini kena apelnya tuh. Bolong kan? Walaupun dia jatuh-jatuh tapi dia memang kena. Kena. Karena emang ini goyang. Jadi bukan jatuh apelnya ya. Oke, kita lihat ada beberapa balon di sini. Akankah ini kena semuanya, kena sasaran? Oke, kita lihat. Arum dan Arsi berdua ya melakukannya ya. Arsi, kenapa jadi Arsi? Kalau Arsi ya, keluarga Asik dong. Iya. Token kita. Six Asik. Kenal dirimu. 3, 2, 1, go! Oops. Dikit lagi. Tapi dikit. Berhasil. Yes. Os. Os. Yes. Wow. Cedak. Lagi. Hah? Host. Minta host nyobain. Hello. Tapi Arum Arsa kalau
setiap turnamen tuh berapa apa? Berapa gol sih kayak gitu? Anak panah. Biasanya, ha? Biasanya sekitar 24 anak panah. Sekitar 24 anak panah. Kalau tujuan panahnya? Titik panahnya ada, target. Jadi ada jenis targetnya, ada target oh. Korea, ada namanya kabak di atas. Oh. Ada kasai jarak jauh. Oh, kalau aku mohon maaf, aku kalau manah tadi apel sama balon enggak bisa. Terus karena sasarannya enggak bisa begituan. Terus kalau mantan boleh enggak? Baru baru gua bisa. Pasti gua bisa. Ini kebalik lagi lu mutangnya. Mantan jangan dipanah. Diapain? Tapi santet. Eh. Kok enggak serem ya? Serem ya. Coba. Coba. Ini tuh cara megangnya gimana? Begini. Ini kebalik. Hah? Oh kebalik, oh mohon maaf. Oh bener gua, Rin. Kan bentuknya kayaknya sama aja ya. Terus? Terus? Ini aku pasang. Tangannya gimana nih? Tekarin. Ini kebalik ini stringnya. Oh iya, kan biasanya hidung tuh buat ini ya, nahan tangan kali ya. Tapi gimana tuh? Abis, abis. Oh ini kebalik string aja ketahuan ya? Oh gitu? Salah. Oh itu kebalik pasang itu. Senarnya, senarnya putus. Iya, senar. Senar mesem. Oke, semar gini. Lah ini kan narik-narik ininya berarti tenaganya fokusnya di tangan kanan. Di dua-duanya. Dua-duanya. Oke, gua ininya. Ini bagaimana itu? Begitu ya? Begitu. Ada peraturan. Jadi ini kan buat latihan enggak apa-apa, enggak apa. Jadi ada kalau narik busur enggak pakai anak panah tuh jangan dilepas. Soalnya kan kita narik busur. Heeh. Terus kalau ada anak panah kan kekuatannya lari ke anak panah. Oh, enggak bisa. Enggak, kalau enggak ada ntar lari ke sini. Malah bisa bahaya buat diri kita sendiri dong. Bisa. Gitu. Makanya ini copot ya tadi. Jadi busur itu sama anak panah harus seirama. Jangan busurnya udah ngarep, anak panahnya masih kemana-mana. Kan kecian itu namanya bukan manah, apa namanya? A ghosting gitu. Abis panahan kita masak sama Chef Celine ya. Jangan kemana-mana, tetap di biskuit.